Keluarga Besar Bawean Gresik, Jawa Timur di Kota Solo menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Peringatan pasca pandemi dimeriahkan lomba angkaan, yakni bahan makanan yang ditata sedemikian rupa. Keluarga Besar Bawean di Kota Surakarta menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah di Taman Cerdas Gilingan, Surakarta. Untuk memeriahkan acara, penyelenggara turut menggelar lomba dan kirap angkaan yakni bahan makanan yang ditata sedemikian rupa. Kriteria penilaian lomba angkaan meliputi berbagai unsur diantaranya keindahan, tata letak bahan makanan, aksesoris, dan ciri khas bawean. Peringatan maulid Nabi Muhammad sambil membawa angkaan merupakan tradisi dan budaya yang rutin digelar warga bawean Gresik, Jawa Timur. Namun saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, peringatan maulid Nabi dan tradisi membawa angkaan digelar secara terbatas dan sederhana. E, peringatan Maulid ini merupakan kegiatan rutin namun pada tahun ini pasca pandemi kita akan melaksanakan agak lebih besar dan meriah dengan mengangkat e, tradisi budaya Bawean yakni angkaan berkat angkaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai uh, solawat dan al barsanji yang nanti akan disampaikan disajikan oleh grup uh, hadroh al baweani uh, kota surakarta angkaan ini adalah merupakan jenis-jenis makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang dikemas sedemikian rupa dalam satu tempat yang merupakan rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut uh, lahirnya uh, beliau dan angkaan ini nanti akan tukar-tukaran antara satu dengan uh, yang lain. Namun okay. Penyelenggaraan peringatan maulid nabi dan tradisi membawa angkaan mendapat sambutan positif dari keluarga besar bawian di kota Solo. Mereka berharap aktivitas warga kembali normal pasca pandemi COVID-19 saat roda perekonomian warga bisa tumbuh dan semakin berkembang. Nih, Alhamdulillah di sini di Surakarta kami mengadakan, ibu-ibu selalu mengadakan pengajian. Itu dua bulan sekali kami selalu bertemu e, ngaji, yasin nanti bacaan maulid al berjanji dan lain-lain mas tahun ini alhamdulillah pandemi sudah berakhir insya Allah sudah berakhir alhamdulillah kami kembali beraktivitas kembali harapan ke depan insya Allah, tiap tahun kami akan mengadakan dengan lebih besar lagi se Raya insya Allah selain lomba membawa angkaan peringatan maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah juga diisi dengan pembacaan solawat dan kesenian hadroh. Puncak acara ditandai dengan pengumuman pemenang lomba angkaan serta saling bertukar angkaan yang dibawa masing-masing keluarga. Dari Surakarta tim liputan Ennews melaporkan.